学園は最高です。負けたくない。Yo, halo semuanya. Kembali lagi bersama gue, Fijadam. Oke, jadi di konten kali ini, gue bakal review Losaga Remastered atau penggantinya Losaga Indonesia ini ya. Karena Losaga Indonesia sudah tutup dan Losaga Remastered ini hadir untuk penggantinya Losaga Indonesia ya. Dan ini resmi, official. Tanggal rilisnya itu perkiraan tanggal 20. Tapi gue bisa main lebih awal karena diberikan hak akses atau izin oleh pihak Gravity Link ya. Di sini gue bisa nge-review atau mainin duluan tanpa harus nunggu tanggal 20 gitu loh, karena gue udah dapat izin gitu loh. Oke, buat yang penasaran sama Losaga Remastered, gue akan nge-review di sini apa aja sih yang mode-mode baru atau info-info baru gitu ya. Pasti kalian pada penasaran kan sama Losaga Remastered. Yuk kita langsung saja review. Yang pertama di sini ada tampilan ya. Tampilan lobbynya di sini seperti ini. Dan ini kalau kalian mau ngechat atau mau nulis seperti ini lo modelnya. Tampilan lobbynya seperti ini. Ini karena masih baru banget ya, dan yang login mungkin gue doang. Karena yang dapat akses cuman sekitar 10 orang. Gue kebagian main malam karena emang dasarnya baru bisa main malam gitu loh. Yang lain pada siang mungkin. Oke, di sini kita akan coba review shop ya. Yang pertama shop di sini ada Iron Connect, Fire Mag, Savage Berserker. Jadi di sini kalian tanpa harus beli kostum, di sini kostumnya kayak udah epic gitu ya. Tampilannya baru-baru semua. Kage ninjanya kayak Omen, kayak Hanzo, musketernya kayak gini, bener-bener epic lah. Eranya mungkin baru segini doang ya. Periode gue gak tau apaan. Oh, jadi kalau misalnya udah ke 100 atau 30 lebih baru bisa dapat ya. Di sini pakai 43.000 cash untuk sebuah gear, berarti 43.000 loh. Ini 6.000 ya. Ini Starburst hero barunya mahal banget ya. Apa ini ngebug apa gimana, gue juga kurang tahu sih. Ya, Godfather box ini gue kurang tahu isinya apa aja. Ini permanen gear supply ya. Oh, dapatnya Savage Berserker hero tuh. Gear ini untuk style mau ganti cewek apa cowok. Ini Megapon pakai peso ya. Ini juga pakai peso. Oh, lunarnya pakai cash. Yang nickname di sini dari harganya 10.000 atau 100.000, di sini 1.000 atau setara dengan 10.000 ya. My home di sini 16.000. Oh, good box 16.000. Ini cara buat build cuma 16.000. Ya ini pakai cash. Itu untuk tampilan hero ya. Yang kedua di sini ada info battle atau info kalian. Jadi sistem pangkat di sini tuh dihapus diganti dengan level ya. Di sini ada sistem level mana kalian bisa naikin tanpa harus PKP gitu. Kalau misalnya Losaga Indonesia atau Losaga yang lain kan mau naik pangkat harus KP biar gampang gitu. Kalau di sini kalian nggak perlu ngepus-ngepus lagi karena di sini cuma butuh level gitu loh. Ini ada rank. Nah, ini yang baru bisa mainin ya. Ini Bang Dida di level 20 semua. Gue baru level berapa ini? Level 6 masih kampret. Nah, untuk beginner channel atau general channel, jadi kalau misalnya seandainya kalian main, pangkatnya levelnya masih rendah, kalian bisa main di beginner channel. Kalau misalnya pangkat kalian atau level kalian udah tinggi, kalian bisa main general channel. Jadi di sini sistemnya tuh dibedakan. Jadi kalau pangkat kalian yang udah pangkat kalian level kaliannya sudah tinggi, kalian nggak bisa ketemu level yang masih rendah gitu loh. Untuk mode, ya mode tampilannya baru segini. Ada champion, soccer, boss raid,
ada deathmatch, zombie mode, prisoner, tim deathmatch, Teketon ya. Oke, kita langsung coba review Haki. Oke, jadi di sini kalau misalnya kalian mau main, modenya pasti layarnya window kalau di lobby ya. Jadi kalau kalian masuk room, itu otomatis layarnya gede sendiri gitu, kayak full sendiri gitu loh. Ya, ini untuk tampilan hero-heronya, kayak yang gue bilang, jadi kalian gak usah beli kostum atau evo-evo gitu loh. Karena di sini kayak seperti udah evo gitu loh. Nih, contohnya Robin Hood, CC sampai 3 kali. Dan sama seperti evo di Losaga Indonesia ya. Untuk swap di sini sepertinya masih bisa. Gak ada relay sama sekali. Karena di sini gak aturan nih. Ya. Untuk hero-heronya di sini ada seperti ini. Enggak bisa stun dong. Oh, sekarang Zoro udah enggak bisa stun lagi. Sayang banget dong gue sebagai Sir Zoro. Nah, ini ada Zoyun, ada Starburst, sama Hermit, sama Arjuna ya. Ini hero-hero yang baru keluar. Tapi kenapa tampilan di sini kartu Nixon ya? kalau menurut gua sih bagusan Robin Hood ya. Modelnya gini dong. Kayaknya bagusan Robin Hood kalau menurut gua ya. Jadi total hero aja di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21. Jadi totalnya ada 22 hero doang. Terus sementara masih 22 hero ya. Untuk Haki kita coba langsung review yang lain. Untuk komisioner ini kalian disuruh latihan, nanti dapat hero lah. Ada hero permanen dan lain-lain. Ini untuk tampilan kayak di modenya Losaga Indonesia atau apa sih namanya? Yang buat tambah-tambahan peso itu loh. Oke, gue bakal coba review Plaza ya. Di sini kalian kalau ganti hero nggak ada beda-beda banget sih. Salah untuk shop tapi kayaknya gue kurang tahu deh. Kayak kalau menurut gue bakal banyak hero yang satu hero gitu loh. Kok gue gak bisa terang ya? Ah, baru bisa. Untuk tampilan Haki, untuk tampilan Plazanya seperti ini. Plaza Store. Untuk pancing ya. Ini peso gue ada berapa ya? 14.000. Sayang banget. Ini untuk tampilan Plaza. Kita coba cari yang lain. Buat room, masalahnya buat room juga cuma sendiri doang, kampret gimana cara buat roomnya? Oh, di sini ada Haki, seperti Haki kayak Google Base ya. Di sini gratis, kan tinggal main doang. Apa lagi yang mau gue review? Oh ya, untuk gift box di sini sistem hero di sini bukan durasi lagi, tapi melainkan harian ya. Kan biasanya kalau di Losaga Indonesia atau Losaga yang lain kan time-nya jam. Ini harian sekarang. Di sini login si kampret. Katanya nggak bisa login. Ini cara buat nge-add orang. Kalian klik ini. Baru nickname ya. Sorry gue. Cara permanen gue baru 2. Atribut nih gue kurang tahu apaan. Jadi di sini gue mau jelaskan tentang pengaturannya ya. Ini kalian bisa main dengan joystick juga bisa ya. Jadi ganti joystick. Apa harus main pakai keyboard bisa, pakai joystick bisa. Ini ada spesifikasinya. Jadi meskipun kalian nulis kayak gini di Haki ini, di Plaza ini, di Plaza di tampilan buat layar itu nggak akan full untuk di lobby ya. Jadi
otomatis kalau kalian masuk Chrome itu langsung gede sendiri ya. Ya mungkin itu aja kali ya yang gua review ini untuk pangkat. Jadi kalian pangkat itu pengantinya level ya, levelnya ini sampai level 50. Jadi kalian nggak usah perlu capek-capek untuk KP atau begadang demi ngepus-ngepus gitu. Untuk sistem ranking di sini kalian harus lebih dari level 7 atau level 7. Bukanya jam 18.00 sampai jam 22.00, berarti jam 6 sampai jam 10 beda sendiri ya. Gue juga kurang tahu sih. Ya mungkin itu aja ya review dari Losaga Remastered. Kurang lebihnya mohon maaf ya karena gue nggak bisa buat battle karena gue di sini sendirian. Aduh, gue bingung juga jomblo gue. Jadi gue nggak bisa review jelasnya karena gue cuma sendirian gitu ya. Battle-battle gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe ya. Buat kalian yang pengen main Losaga lagi, kalian harus wajib download ini ya. Karena modenya kayak zaman-zaman season 1 lagi lah. Untuk hadiah turnamen ya, nanti akan lebih besar ketimbang Game School. Totalnya masih 1M. Intinya jangan lupa di download. Ayo kita mabar. Kita ketemuan. Kan seperti biasa ya. Oke, okay? See you next time. Bye-bye.